Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menghimbau untuk menghindari penyebaran wabah corona atau COVID-19. Banyak upaya perlu dilakukan, yaitu setiap sekolah di Jawa Barat. Beberapa upaya tersebut diantaranya jika ada orang tua murid atau anak yang baru keluar negeri, diharuskan mengkarantina diri sendiri selama 7 hari hingga tunda kegiatan yang sifatnya massal, outdoor, dan banyak interaksi fisik dalam 3 bulan ini. Pasca berkoordinasi dengan para kepala dinas pendidikan se-Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan beberapa upaya perlu dilakukan pihak sekolah se-Jawa Barat untuk menghindari mewabahnya corona atau COVID-19 di Jawa Barat. Beberapa upaya tersebut diantaranya pastikan cuci tangan sebelum masuk kelas, perbanyak wastafel dengan sabun, perbanyak germas bersih kelas, tak boleh ada stigma keliru gara-gara orang tua murid merupakan pegawai rumah sakit, hingga tunda kegiatan yang sifatnya massal, outdoor, dan banyak interaksi fisik dalam 3 bulan ini. Bahkan orang tua murid maupun anak yang baru bepergian ke luar negeri diimbau mengkarantina diri selama 7 hari. Kemudian kepanikan masyarakat juga kita tolong agar kepala dinas melakukan inisiatif minimal kepada orang tua murid. Di Sumedang sudah dilakukan prosedur jika ada orang tua atau anaknya bepergian ke luar negeri, maka diimbau untuk 7 hari melakukan karantina sendiri. Kalau tidak ada apa, kembali lagi kalau ternyata berlanjut ada gejala untuk melakukan prosedur berjenjang yang sudah kita lakukan. Selain itu, Ridwan Kamil pun menegaskan hingga hari ini tidak ada urgensi ataupun rekomendasi dari dirinya untuk meliburkan sekolah akibat corona atau COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.